العلم بل بالأدب، تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب، ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السامة علينا. كراهة السامة، bacanya as-sa'amah. Karahatas sa'amati alaina. Baik. Lanjutkan. Faqala al-Imam Bukhari rahimahullah haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Yahya ibn Sa'id qala haddatsana Syu'bah qala haddatsani Abu Tayyah an Anas عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. Qala Imamul Bukhari rahimahullah, masih di Kitabul Ilm bab ke-11. Bab ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluhum bil mau'izati wal ilmi kay la yanfiru. Bab apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu yatakhawwaluhum. Dhamirhum di sini kembali ke sahabat. Yatakhawwalu as-sahabah. Yatakhawwalu as-sahabah. Itu takhawul di sini maknanya adalah memilah-milah hari. Takhawul memilah-milah hari, yaitu menentukan hari. Bil mau'idhah, untuk melakukan mau'idhah, menyampaikan mau'idhah. Wal ilm, dan ilmu. Menyampaikan mau'idhah. Mau'idhah itu berarti pesan-pesan, nasihat, gitu. Dan ilm, dan ilmu. Di sini disebutkan dua hal. Yang pertama mau'idhah, yang kedua ilm. Apakah mau'idhah itu adalah ilm? Jawabannya apa? Iya atau bukan? Taib. Apakah semua ilmu itu adalah mau'idhah? Iya atau bukan? Tapi di antara ilmu Islam, Al Bukhari berguru pada Muhammad bin Yusuf. Di sini Muhammad bin Yusuf Al Firyabi. Muhammad bin Yusuf Al Firyabi ini. Tapi Muhammad bin Yusuf ini, atau kita katakan Al Bukhari di antara gurunya adalah Muhammad bin Yusuf Al Firyabi. Ilmu atau bukan ini? Ilmu. Tapi mau'idhah bukan? Enggak ada mau'idhahnya. Antum enggak bertakwa dengan mengetahui Bukhari berguru pada Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi. Baik, di antara faedah lain,
Al-Bukhari punya dua guru bernama Muhammad bin Yusuf. Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi dan Muhammad bin Yusuf Al-Bukhari Al-Bikandi. Ilmu bukan ini? Ada manfaatnya gak nanti kalau misalnya? Ada manfaatnya gak? Ada manfaatnya. Tapi dia bukan mau'idhah. Bukan mau'idhah. Taib. Jadi mau'idhah itu lebih khusus dari ilmu. Jadi ini namanya atful akhas bil a'am namanya. Yaitu mengatofkan yang lebih khusus dengan hal yang lebih umum darinya. Mana yang akhas? Mau'idhah atau ilmu? Mau'idhah. Yang a'am adalah ilmu. Alhamdulillah. Baik. Jadi Rasulullah SAW menentukan hari-hari dan menyelang-nyeling hari, ya. Tujuannya apa? Kai la yanfiru, supaya mereka para sahabat tidak lari, tidak kabur. Taib. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Muhammad ibn Yusuf qala. Jadi ini hadatsana Muhammad bin Yusuf. Ini perlu diketahui, yang ana akan kasih tahu ke antum, ada tiga orang bernama Muhammad bin Yusuf di sekitar Al-Bukhari rahimahullah taala. Ada tiga orang bernama Muhammad bin Yusuf di sekitar Bukhari. Ya, sebentar ada iklan dulu sebentar. Ditunggu dulu saya rotinya. Khalas. Baik. Dan nanti akan kita ketahui hadis 68. Hadis 68 itu adalah hadis 70. Oke. Okay. Kenapa? Terserah dong. Hadis 68 adalah hadis 70 juga, sahih enggak? Karena kita belum baca, jadi antum agak linglung. Yang benar. Hadis 68 dengan hadis 70 itu satu hadis. Hanya jalur Abu Wa'ilnya berbeda. Ya. Oke, okay. Itu dulu. Anak kasih brainstorming itu dulu. Yang penting antum ada maklumat. Oh, 68 dan 70 dihakimi satu hadis. Eh? Tapi nanti sanadnya yang berbeda. Oke. Okay? Kita mulai dari haddatsana Muhammad bin Yusuf. Baik. Haddatsana Muhammad bin Yusuf. Kita kembali ke setahu penyegaran bahwasanya di sekitar Imam Bukhari ada tiga orang Muhammad bin Yusuf. Ada Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi, ada Muhammad bin Yusuf Al-Bukhari Al-Bikandi, dan ada Muhammad bin Yusuf Al-Firabri. Al-Firabri. Dua orang pertama itu gurunya Imam Al-Bukhari. Adapun yang nama terakhir itu muridnya Imam Bukhari, yaitu yang menyampaikan kitab dan menyimak Sahih Bukhari ini. Salah satu perawi yang meriwayatkan kitab Sahih Bukhari. Maksudnya bukan yang tertulis di sini, tapi meriwayatkan kitab ini ke murid-murid mereka. Jadi tadi ada tiga, Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi, ada Muhammad bin Yusuf Al-Bikandi. Nah, kalau dalam Sahih Bukhari, kalau ditulis Muhammad bin Yusuf begitu saja mutlak, maka ini maksudnya Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi. Tapi kalau misalnya Al-Bikandi, maka pasti Imam Al-Bukhari akan menulis Muhammad bin Yusuf Al-Bikandi. Pasti. Anda gak tahu di hadis yang keberapa, ada, antum cari aja, antum akan menemukannya insyaallah ta'ala dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, تفضل. Tapi ya, kalau antum mau capek, lihat langsung, cari satu-satu. Iya. Karena ketika antum menemukannya, itu akan lebih berharga daripada menemukan via laptop. Iya. Tapi ya hadis-hadis ribuan nih. Iya, 7000 nih hadis, gimana dong? Iya nih. Cari aja, tapi carinya di awal-awal, dari di awal-awal. Nah, itu baru Muhammad bin Yusuf. Belum lagi ada juga gurunya Imam Bukhari, Abdullah bin Yusuf. Ada Abdullah bin Yusuf. Tapi tadi yang mudah Muhammad bin Yusuf, ya.
Qal akhbaruna Sufyan. Akhbaruna Sufyan. Sufyan siapa di sini? Apakah Sufyan Ats-Tsauri atau Sufyan bin Uyainah? Muhammad bin Yusuf al Firabri al-Firyabi itu mendengar juga dari Sufyan bin Uyainah dan juga Sufyan Ats-Tsauri. Dua-duanya. Tetapi di sini Sufyan siapa ini? Nah, itu yang perlu kita korek. Yang di sini adalah Sufyan Ats-Tsauri, ya. Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian jadi permasalahannya Sufyan bin Uyainah itu wafat sekitar berapa? Ana lupa wallah alam. 170 atau 180 lupa. Kalau Sufyan Ats-Tsauri 161. Dunia tabi'ut tabi'in. Sufyan Ats-Tsauri dan juga Sufyan bin Uyainah dua-duanya berguru juga kepada Al-A'mash. Al-A'mash. Baik. Berarti ini sebenarnya dilematis nih. Dilematis antara rantai Muhammad bin Yusuf dari Sufyan dari A'mash, dilematis kenapa? Muhammad bin Yusuf mendengar hadis dari Sufyan bin Uyainah dan juga Sufyan Ats-Tsauri. Nah, Sufyan Ats-Tsauri dan Sufyan bin Uyainah mendengar juga dari A'mash. Sehingga kita perlu tahu ini Sufyan siapa gitu kan. Tadi kan Anda bilang Sufyan Ats-Tsauri, tahu dari mana? Sementara Muhammad bin Yusuf juga mendengarkan hadis dari Sufyan bin Uyainah. Dan baik Sufyan bin Uyainah atau Sufyan Ats-Tsauri berguru pada Al-A'mash juga. Jadi sebenarnya ini ihtimal nih, imma dua-duanya ini apa namanya? Kemungkinan ada dua-duanya. Dibilang Sufyan Ats-Tsauri di sini oleh Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Dan Muhammad bin Yusuf di sini, Muhammad bin Yusuf siapa? Al-Firyabi. Kenapa? Karena memang kaidahnya gitu. Kalau Muhammad bin Yusuf Al-Bikandi pasti Al-Bukhari menyebutkan Al-Bikandi di akhirnya. Baik. Al-A'mash adalah namanya Sulaiman. Sulaiman bin Mihran Al-A'mash. Gurunya Sufyan Ats-Tsauri dan gurunya Sufyan bin Uyainah. Ini imam besar Al-A'mash, masyhur. Baik. Dan Al-A'mash juga ada yang mengatakan mentadlis. Nanti insyaallah di mustalah hadis kita akan belajar pelajaran tadlis. Yaitu dikatakan Al-A'mash di sini meriwayatkan hadis ini an Abi Wa'il dengan perantara sebenarnya. Tapi kok langsung an Abi Wa'il? Jadi kita lihat Anil A'mash an Abi Wa'il ya kan? Siapa Abu Wa'il itu? Abu Wa'il itu namanya adalah Syaqiq. Tabi'i, ya, Syaqiq. Syaqiq Abu Wa'il. Abu Wa'il meneruskan dari Ibnu Mas'ud. Thayyib. Coba kalau misalnya nanti kita bahas yang hadis ke-70 insyaallah nanti ya. Al-A'mash meriwayatkan dari Abu Wa'il dalam Sahih Al-Bukhari. Antum kalau melihat di akhirannya unzur nomor 70. Ya kan? Hadis ke-70 sama sebenarnya hadis ini. Ujung-ujungnya ke Abu Wa'il juga, tapi hadis 70 tidak pakai sanad A'mash. Paham enggak lihat ya? Ya kan? Dari sanad siapa? Dari Mansur, jalur Mansur dari Abu Wa'il, ya. Coba 6411 antum bisa lihat cari 6411. Oh, jauh banget masyaallah. 6411. 6411. Biar seru ini kita cari sejauh-jauhnya. Setelah pulang kita melupakan segalanya ya. Tapi enggak apa-apa, ini namanya tadrib, pelatihan ya. Nah. 6411 sangat lihat. Haddatsana Amr Umar bin Hafs. Haddatsana Abi yaitu Hafs. Haddatsana Al-A'mash. Ya. Haddatsani Syaqiq. Tadi siapa Syaqiq? Abu Wa'il. Abu Wa'il. Baik.
Sekarang ada orang dari ulama yang menuduh Al-A'mash ini, untuk hadis ini beliau mentadlis. Mentadlis berarti meriwayatkan suatu hadis tidak langsung dari gurunya. Tidak mendengarkan hadis itu dari gurunya. Tapi kemudian di sini berarti kan ada perantara ini. Misalnya Mas Malik mendengarkan kalam Anda, atau tidak mendengarkan kalam Anda tapi meriwayatkan kalam Anda, antum mendengarkan dari ini Pak Rahmat, tapi antum dalam sanad mengatakan an Hasan bukan an Pak Rahmat, an Hasan, berarti antum membuang ini namanya tadlis, ya tadlis, seolah-olah antum mendengar dari Anda, ya seolah-olah antum mendengar hadis itu atau kalam itu dari Anda, walaupun memang antum bertemu Anda. Al-A'mash apakah pernah bertemu dengan Abu Wa'il? Bertemu dengan Abu Wa'il. Ya. Kenapa kok dipermasalahkan? Karena dalam riwayat Sahih Muslim, anak enggak bawa kita di dalam. Dalam riwayat Sahih Muslim ada perantara antara Al-A'mash dengan Abu Wa'il. Ya. Ada perantara antara Al-A'mash dengan Abu Wa'il. Misalnya kita lihat di kitab ini, ada kitab Mustadz Imam Ahmad. Dalam footnote-nya dijelaskan di sini. Iya. Di antara riwayat Muslim nomor 2821 hadisnya. Nih, lihat jalurnya. Muslim meriwayatkan, dan juga Imam Tabrani dalam Mu'jam Kabir meriwayatkan dari jalur Minjab bin Al-Harith At-Tamimi dari Ali bin Muzhir dari Al-A'mash, perhatikan dari Al-A'mash, dari Amr bin Murrah dari Abu Wa'il. Berarti ada orang di antara Al-A'mash dengan Abu Wa'il, yaitu Amr bin Murrah namanya. Ya, ada satu orang Amr bin Murrah dalam riwayat Muslim. Ya, dari Muslim dan riwayat Tabrani. Dan Muslim kita tahu sahih Muslim, sahih. Nah, kemudian gimana nih dengan riwayat yang di sini nih? Al-A'mash an Abi Wa'il. Berarti an A'mash dari Abu Wa'il loh. Dalam riwayat Muslim ada seorang bernama Amr bin Murrah. Tambahan. Gimana? Apakah kita kemudian mengatakan sederhana langsung bilang ini hadis sanadnya munqati'. Hadis mudallas. Gitu? Padahal ini syaratnya lebih berat daripada Muslim. Padahal syarat Bukhari lebih ketat daripada syarat Imam Muslim. Ya, dan pastinya Al-Bukhari pasti tahu bahwasanya di antara Amas juga pernah ada Abu Wa'il, ada seseorang perantara. Tapi kemudian tetap Al-Bukhari mengatakan di situ Anil Amas an Abi Wa'il. Tetap. Ya. Karena kalau kita lihat di halaman di 6 tadi halaman ke atau hadis 6411. Kan ini yang hadis ke-68 lafalnya an Abi Wa'il, dari Abi Wa'il. Tapi di hadis 6411 haddatsana Al-A'mash, lihat lafalnya gimana, habis Al-A'mash habis itu lafalnya gimana? Lafalnya tasrih nih. Haddatsani Syaqiq. Syaqiq bicara sama saya. Berarti menunjukkan hadis ini Al-A'mash dengerin langsung. Maka itu kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, Al-A'mash Sulaiman bin Mihran itu meriwayatkan hadis ini dengan dua cara, yaitu dengan dua sanad. Karena Al-A'mash mendengarkan hadis ini, ada yang langsung pernah langsung dari Abu Wa'il, ada yang dari Amr bin Murrah dari Abu Wa'il. Jadi dua jalur. Faham di sini maksudnya? Sehingga tidak boleh ada orang mengatakan oh ini hadis ini putus sanadnya. Hanya dengan sederhana dia bilang dalam riwayat Muslim kok bertentangan. Dalam riwayat Muslim sendiri ada disusun hadis-hadis oleh Muslim dengan sanad ini juga, A'mash dari Abu Wa'il. Kemudian ada A'mash dari Amr bin Murrah dari Abu Wa'il. Jadi di sini kenyataannya bahwasanya Al-A'mash Sulaiman bin Mihran itu mendengarkan hadis ini dengan perantara ataupun tidak dengan perantara itu langsung dari Abu Wa'il. Ani bin Mas'ud, siapa Ibnu Mas'ud? Abdullah bin Mas'ud. Qal, beliau berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
Nabi SAW dulu yatakhawwaluna, yaitu memilah-milah hari bil mau kepada kami bil mau'izah, untuk menyampaikan mau'izah, untuk menyampaikan mau'izah fil ayam, di hari-hari. Mau'izah itu berarti pesan, nasihat. Taib. Kemudian kenapa Imam Al-Bukhari, kita tahu bahwasanya tarojum babnya Imam Al-Bukhari itu penting. Tarojum yaitu judul-judul bab Imam Al-Bukhari di sini itu menunjukkan kefaqihan beliau terhadap hadis-hadis di bawahnya. Dikatakan bil mau'izati wal ilm, dengan mau'izah dan ilm. Al-Bukhari menyertakan lafal ilmu di judul, padahal di hadis tidak ada lafal ilmu sama sekali. Untuk apa? Karena bagi beliau ini sama dengan ilmu. Itu Nabi SAW punya majelis ilmu. Maksudnya ketika mau'idah itu Rasulullah sampaikan, ya lebih-lebih ilmu secara keumuman, apapun ilmu itu, selama itu ilmu yang bermanfaat, tidak mesti berupa mau'idah. Baik. Fil ayam, di hari-hari. Kenapa Rasulullah SAW menentukan hari-hari atau mungkin harinya zigzag atau bolong, ini besoknya ngajar, besoknya enggak, besoknya. Kenapa? Karohatas sa'amati alaina, ditakutkan kebosanan. Sa'ama itu kebosanan. Alaina, atas kami. Baik, itu hadis pertama. Kemudian qala al-Bukhari haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Yahya qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Abu Tayyah an Anas an Nabi sallallahu alaihi. Yahya di sini Yahya bin Sa'id al-Qattan. Syu'bah di sini Syu'bah bin al-Hajjaj. Ya. Tayib, hadis Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yassiru wa la tu'assiru wa bashiru wa la tunaffiru. Bisa hafal ini? Hafalin, bisa enggak hadis Anas ini? Ingat, ini hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Gimana? Yassiru wa la tu'assiru, bashiru wa la tunaffiru. Gampang. Ini kayak misalnya kalimat mereka, dakwah itu mengajak bukan mengejek. Membuat ini bukan yang di Facebook. Tapi kan lebih baik ini kalimatnya. Sampai ada yang ngapalin matan itu dari mana ya? Kampus mana itu dia yang bikin? Ada yang ngapalin atau yang faham apa sering beredar di mana-mana itu matan itu. Matan syair dari enggak tahu siapa itu yang bikin, syairnya majhul. Tapi yang lebih baik kita hafalin ini, yassiru wala tunasi wala tu'assiru, bashiru wala tunafi. Kopi pakai sanad. Antum mungkin enggak mesti pakai hadatsana hadatsana gitu, tapi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Muhammad bin Bashar, kemudian dari Yahya bin Sa'id al-Qattan, kemudian dari pakai sanad. Coba aja. Dari Syu'bah bin al-Hajjaj, dari Abu Tayyah, dari Anas, dari Nabi SAW. Coba. Itu berarti sanadnya khumasi bukan, atau sudah sih? Sudah sih atau khumasi? Khumasiyah atau sudasiyah? Khumasiyah. Kalau yang hadis sebelumnya khumasiyah juga atau bukan? Khumasiyah. Khumasiyah normal. Perbedaan hadatsani. Kalau hadatsana itu berarti mendengarnya ketika sedang berjamaah. Kalau misalnya hadatsani berarti mendengarnya hal yang langsung di depan gurunya gitu. Mungkin bercakap atau di majlis. Kalau hadatsana biasanya di majlis. Nah, adapun kalau misal akhbaro hadatsana dan seterusnya, itu sebagaimana di bab yang udah berlalu sebelumnya, Imam Bukhari lebih memilih bahwasanya semua itu sama. Akhbarona hadatsana anba'ana, itu disamain aja. Ya. Walaupun mutaakhirun, yaitu ulama-ulama yang sekitar abad ke-5 ke-6 Hijriah seterusnya, itu membedakan antara hadatsana dengan akhbarona dengan anba'ana, dibedakan. Tapi bagaimanapun kita ikuti manhaj Bukhari, udah samain aja semuanya, ya.
Taib tadi udah. Yassiru wala tu'assiru, apa artinya yassiru? Mudahkanlah wala tu'assiru, dan janganlah mempersulit. Normalnya begitu asal. Tapi hadis ini enggak bisa menjadi hujah untuk siapa? Murid-murid misalnya di sekolahan atau di kuliah. Ya Ustaz, ujiannya Rasulullah bersabda. Diriwayatkan oleh Imam Anas radhiyallahu anhu. Iya. Di ini yang disebutin sampai gurunya pun, wah ini murid gue pintar banget kan. Muhammad bin Bashar, guru Bukhari meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al-Qattan, dari Syu'bah bin Al-Hajjaj, dari Abu Tayyah, dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, yassiru wa la tu'assiru ya Ustaz. Gue aja gak bisa gitu kan, ini orang bisa. Jadi pas mau ujian, kayak gitu, yassiru ya Ustaz wa la tu'assiru. Nah, pas udah selesai ujian, ya Ustaz basyiru wa tanfiru. Jangan-jangan cilhat di Yulipi. Hah? Jangan-jangan cilhat di Yulipi. Tahu aja. Oke. Iya baik, teman-teman kayak gitu. Ana sih enggak, ana serahkan perkara aja, terserah. Iya. Enak. Yasiru yaitu mudahkan ya Ustaz, jangan mempersulit. Mas, setelah ujian tahu bakal merah, Ustaz, berikanlah kabar gembira ya Ustaz. Basyiru. Basyiru yaitu berikanlah kabar yang menyenangkan. Ha, wala tunafiru, dan janganlah kamu ya Ustaz membuat kami lari. Iya, tunafiru yaitu buat kami itu ngeri, serem atau gimana. Nah, tapi ini yang diinginkan di sekarang. Kalau kita perhatikan hadis ini, yassiru wala tu'assiru wa basyiru wa tunafiru, apa korelasinya dengan bab, judul bab? Judul babnya apa? Nabi SAW memilah-milah hari untuk ilmu sampai supaya mereka enggak kabur. Nah, gitu. Wala tunafiru. Nah, itu manhajnya Nabi SAW. Jadi, masya Allah, ini mencakup banyak sekali cabang dalam dakwah ya. Tapi juga jangan sampai kita itu seperti Murji'ah, yaitu apa-apa mudah. Semuanya kabar gembira. Enggak. Nanti murid-muridnya bakal ngeremehin jadinya. Iya. Jadi jangan cuma busro aja, kabar gembira aja, udah insya Allah kalian pokoknya lulus, kalian pokoknya enggak bakal merah. Wah, akhirnya meremehkan. Jadi jangan gitu juga. Tapi asalnya manhaj dakwah itu kita mempermudah saja dan memberikan kabar yang menyenangkan. Coba ini di sini undur hadis 6125, boleh dilihat. Ya. 6125 kita tamasya lagi. Ya. Alhamdulillah ditunjukin nih. Kalau enggak ditunjukin kita cari sendiri hadis yang mirip dengan hadis ini. 6125 kita lihat. Nah, haddatsana Adam, coba sini. Apakah Adam yang dimaksud Nabi Adam? Bukan. Nah. Coba lihat di sini, haddatsana Adam, haddatsana Syu'bah an Abi Tayyah qala sami'tu Anas bin Malik. Dari Nabi SAW, yassiru wa la tu'assiru. Nah, lihat. Wa sakkinu wa la tunaffiru. Apa arti sakkinu? Bikin tenang, ya kan? Jadikanlah tenang, bukan tenanglah. Tenangkanlah, ya, tenangkanlah. Tenangkanlah dan jangan bikin dia kabur-kaburan. Antum lihat sanadnya. Berapa jumlahnya? Empat, berarti rubaiyah. Tapi kalau misalnya di hadis 69 khumasiyah. Berarti kalau dari segi ketinggian sanad 6125 ini lebih tinggi sanadnya dibandingkan 69. Iya, gitu ya. Baik. Tapi mana pengen hadis terakhir ini 70. Faddal Mas Kam Malikul. Malikul Haqqul Mubin. Qala Al-Bukhari rahimahullah, babu man ja'ala li ahli al-ilmi ayyaman ma'lumatan. Qala al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Utsman ibn Abi Syaibah qala haddatsana Jarirun an Mansurin an Abi Wa'ilin qala kana Abdullah yuzakkiru an-nasa fi kulli khamis faqala lahu rajulun ya Aba Abdurrahman lawadittu annaka zakkartana kulla yawm qala
amma innahu yamna'uni min dhalika anni akrahu an amlikum an umillakum wa inni atakhawwalukum bil mau'izati kama kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna biha makhafata sa'amati alaina. Qala Imam Bukhari, bab man ja'ala li ahli al-ilmi ayyaman ma'luma. Siapa yang menjadikan untuk ahli ilm, ulama, itu hari-hari tertentu. Berarti kalau misalnya kita menjadwalkan hari-hari untuk alim, untuk orang berilmu, untuk ya, Syekh, Ustadz, antum mengajar hari ini, antum di sini, masjid ini, itu ada sunnahnya sejak zaman salaf. Ya, nanti ada cerita di sini. Haddatsana Utsman bin Abi Syaibah. Qal haddatsana Jarir an Mansur an Abi Wa'il. Nah, di sini coba lihat. Qal kana Abdullah yudzakiru an-nas fi kulli khamis. Hadis 70 ada hadis 68. Tetapi karena beda sedikit perawinya, maka ada perbedaan di sini agak lebih panjang 70 ini. Ya, sehingga menambahkan maklumat dari, berarti di sini Uthman bin Abi Syaibah, Jarir, Mansur, Abu Wa'il, berarti Khumasi juga, Abdullah bin Mas'ud. Kana Abdullah, syuf di sini, Abdullah, kalau misal dalam zaman salaf seperti sahabat, maka kalau misal dimutlakan Abdullah, maka maksudnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Itu ingat, kalau Abdullah di sini ada sahabat dimutlakan gitu aja, maka yang dimaksud adalah Abdullah bin Mas'ud. Kalau misalnya zaman salaf lainnya itu tabi'u tabi'in misalnya, Abdullah dimutlakan berarti Abdullah bin Al-Mubarak. Gitu ya. Perlu diketahui itu. Abdullah Ta'ala. Abdullah bin Mas'ud rahimahullah yudzakkirun nas, yaitu memberikan tadzkir untuk manusia, ngajar manusia ya. Fi kulli khamis, di setiap hari Kamis. Hari Kamis pada zaman itu ibarat hari Sabtu sekarang, permulaan weekend, ya kan? Sekarang orang zaman sekarang Senin sampai Jumat ngajak kerja, Sabtu udah mulai libur. Nah begitu juga di zaman itu salaf, libur intinya Jumat, Kamis itu seperti Sabtunya kita, gitu. Persiapan untuk esok hari Jumat, hari libur. Gitu kan? Tapi dulu nggak ada libur-liburan sebenarnya. Kan waktu kerja di Saudi liburnya Kamis, iya. Bukan zaman salaf aja. Iya, maksudnya iya makanya itu mengikuti salaf. Iya, alhamdulillah liburnya Kamis di pesantren Anda Al-Yusad kayak gitu. Hari terbaik itu hari Kamis, dan momen terbaik Kamis siang sama sore sama malam itu paling indah. Dan bukan karena ada setan-setan itu, karena besok libur, jadi bisa keluyuran kemana-mana, ya. Enggak keluyuran, enggak boleh juga. Nah, dan momentum paling enggak enak itu Jumat sore dan Jumat malam. Sebagaimana di sini orang paling sebel kalau udah Ahad sore dan Ahad malam tuh besok kerja, ya kan? Ya, gitu kan? Ya, Abdullah bin Mas'ud mengajari manusia, mentadzkir manusia di setiap hari Kamis. Faqala lahu rajul, maka berkata padanya rajul, seorang laki-laki. Ya Aba Abdurrahman. Ya. Siapa Aba Abdurrahman? Abdullah bin Mas'ud. Lawadittu, aku tuh kepengin annaka, kamu itu zakartana kulla yaum, yaitu ngisi kajian buat kami setiap hari. Itu bahasa kita yang sekarang ya. Setiap hari dong, kayak tuh lihat tuh Hasan disaungnya tiap hari, kecuali hari Ahad. Ya. Ini kalau misalnya Abdullah bin Mas'ud ngeliat kita, mungkin aneh yang ditegur, antum ini bikin bosan aja tiap hari. Ya. Qol, maka siapa yang berkata nih? Siapa? Abdullah bin Mas'ud. Ama innahu yamna'uni min dzalika anni akrahu an umillakum. Ama adapun itu yang membuat saya tercegah untuk melakukan itu tiap hari. Sebenarnya pengen enggak? Pengen tiap hari. Anni, aku itu akrahu, enggak suka kalau misalnya aku itu umillakum, bikin kalian
malal, bikin kalian bosan. Wa inni, dan saya itu, aku itu, atakhawwalukum bil mawidah, yaitu menyela-nyela hari, yaitu memilah-milah hari untuk menasihati. Kama kana Nabi SAW, sebagaimana sunnah Nabi SAW, yatakhawwaluna biha makhafatas sa'amati alaina, ya takut supaya kita nanti bosan. Ya. Ini masih ini bukan dari Anas. Apa? Bukan. Anas itu hadisnya beda. Yang tadi yang 69 itu hadis yang beda. Berarti bukan hadis yang sama. Ya. Hadisnya beda plek hadisnya. Tapi Imam Bukhari menyitir 69 ini untuk lebih menguatkan bab, nah, fikih dalam bab. Mas, ini siapa? Kan Mas Habibi, tolong baca hadis yang kita. Itu Ustaz Ahmad. Baca hadis yang dia. Sufyan. Haddatsana Sufyan qala Sulaiman sami'tu Syaqiq yaqul kana nantaziru Abdullah fil masjidi yakhruju alaina فجاءنا يزيد بن معاوية يعني النجعي النخعي قال فقال ألا أذهب فأنظر فإن كان في الدار لعلي أن أخرجه إليكم فجاءنا فقام علينا فقال إنه لا يذكر لي مكانكم فما آتيكم كراهية أن أملكم لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولون بالموعظة في الأيام karahiyat as-sa'amati alaina. Baik, tadi itu Imam Ahmad ya. Itu hadis Musnad Ahmad. Coba Imam Ahmad dimerikan dari siapa? Haddatsana siapa? Lihat kitab Sunan Musnad. Haddatsana Sufyan. Sufyan di situ bukan Sufyan Tsauri. Ya. Kalau antum perhatikan 68 kan Bukhari, Muhammad, Bukhari Imam Ahmad, ya duluan Imam Ahmad ya. Jadi Bukhari itu setingkat dengan Muhammad bin Yusuf di sini, satu inian, satu zaman. Kalau Bukhari Muhammad bin Yusuf dari Sufyan, tadi Anda bilang Ats-Tsauri. Tapi kalau Imam Ahmad di situ haddatsana Sufyan, Sufyan ini yang maksud siapa? Ibnu Uyainah. Jadi Sufyan, Imam Ahmad berguru pada Sufyan bin Uyainah. Nah, حدثنا سفيان قال حدثنا سليمان ya kan benar enggak ah Sulaiman di sini Sulaiman bin Mihran. Nah, yang lebih dikenal dengan nama Al-A'mash dalam Sahih Bukhari, lihat ya, Sufyan anil A'mash. Namun antum bedakan dalam Sahih Bukhari, akhbarana Sufyan anil A'mash. Sufyan di sini adalah Sufyan Ats-Tsauri, bukan Sufyan bin Uyainah. Adapun kalau di Musnad Ahmad, haddatsana Sulaiman, haddatsana Sufyan, Sufyan ibn Uyainah, qol haddatsana Sulaiman, itu Sulaiman bin Al-A'mash. Bin Mihran Al-A'mash. Kemudian dari Sulaiman, setelah itu apa? Sami'tu Syaqiqan yaqul, gitu. Syafi si Syaqiq ini berarti siapa? Abu Wa'il. Sama. Nah, kemudian apa? Di situ dalam Musnad Imam Ahmad sepertinya bisa menjelaskan di sini, kalau antum lihat hadis ke-70, lihat. Ya kan? Kana Abdullah yuzakirun nasa fi kulli khamis fa qala lahu rajul. Rajul di sini siapa? Nah, bisa aja itu Yazid bin Muawiyah, sorry. An-Nakhai. Ah, berarti misteri ini bisa saja terpecahkan. Siapa rojul di sini? Nah, itulah gunanya ketika kita menjamak beragam turuk hadis dari kitab-kitab induk hadis. Jadi kadang ketahuan nih siapa nih, ini siapa, ini ketahuan. Dan tambah maklumat jadi insyaallah taala, ya.
Jadi itu mudah-mudahan berfaedah itu ya, insyaallah taala. Tapi insyaallah kalau misalnya di masjid hijau kayak gini, enggak kayak gini. Enggak kayak gini, orang-orang pada sa'amah itu, karohiyat sa'amah ya. Selain Imam Ahmad bergurunya cuma sama Sufyan bin Uyainah. Anda belum ngecek kalau misalnya Imam Ahmad apakah Sufyan bin Uyainah, tapi iya. Ya, Sufyan bin Uyainah. Tidak, Imam Ahmad enggak nyampe ke Sufyan Ats-Tsauri. Kenapa? Sufyan Ats-Tsauri wafat 161. Ya. Kalau yang sama Sufyan Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri itu Muhammad bin Yusuf. Nah, Muhammad bin Yusuf gurunya Imam Bukhari itu maksudnya kalau kita timbang ya Muhammad bin Yusuf di sini Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi. Dan Muhammad bin Yusuf Al-Bikandi juga dari dua-duanya sama-sama berguru pada Sufyan bin Uyainah dan Sufyan Ats-Tsauri. Imam Ahmad Sufyan bin Uyainah aja. Karena Imam Ahmad rahimahullah wallahu a'lam sepertinya belum mendapatkan Sufyan Ats-Tsauri wallahu a'lam. Ya. Sufyan Ats-Tsauri wafat 161. Imam Ahmad wafat 241. Ya kan? Ya. Kalau Sufyan bin Uyainah ini lupa. Sufyan bin Uyainah 197 atau apa ya wafatnya. Bisa dicari nanti insyaallah ya. Wallahu taala a'lam. Ya begitu aja. Ya insyaallah kapan-kapan mudah-mudahan Allah taala memberikan kita pengetahuan ilmu hadis yang lebih besar lagi insyaallah. Ya, Khalid, insyaallah ya. Begini yang ilmu hadis seperti ini. Maksudnya kajian hadis seperti ini, maksudnya ketika antum melihat dosen antum yang masyaallah ketika itu nyuruh antum belajar sanad-sanad. Ini baru satu sanad aja kita udah lama menjabarkannya kan. Jadi enggak mudah hal-hal seperti ini, harus ada mumarosa dan muwabbah. Gitu ya. Dan insyaallah antum Khalid bisa menjadi salah satu alim di antara ulama hadis di tanah air ini insyaallah. Amin. Jangan meremehkan. Anak UNJ harus ada yang bisa nih, harus keluar darinya. Ya, antum semangat insyaallah ya. Kedepannya harus bisa dan ini perjalanannya panjang insyaallah ya. Baru Sahih Bukhari. Belum kita nanti Sunan Nasa'i belum Sahih Muslim belum ini. Sahih Bukhari aja kayaknya seumur hidup enggak puas, enggak bisa bacanya satu ini. Takribut Tahdzib belum. Takribut Tahdzib yang gini gitu kan? Yang Abdul Hakim Sahih Bukhari gitu. Iya, Sahih Bukhari. Enggak bakal selesai. Pertama, beliau hafizahullah usianya kan. Kedua, beliau sekarang baru sampai kitab Ar-Riqaq. Kitab Ar-Riqaq itu udah alhamdulillah kitab Ar-Riqaq itu berarti udah menunjukkan Ar-Riqaq di sini. Segini. Ya sedikit lagi tapi kita kan enggak tahu. Masih panjang lebih nanti ketika dia ana yakin ketika beliau nanti kalau misalnya dia enggak tahu berapa tahun lagi sampai kitab Al-I'tisam. Ini ada kitab dua kitab terakhir itu 96 dan 97. Yang 96 kitab Al-I'tisam beli kitab was sunnah. Oh ini salafi banget. Kemudian kitab Tauhid juga salafi banget. Sehingga nanti ana yakin beliau akan memperpanjang syarah di sini. Wallahu a'lam. Iya. Yeah. Ya. Jadi metode mempelajari Sahih Bukhari itu ada yang metode baca tanpa kita membahas sanad sama sekali. Kalau Ustaz beliau gimana kok? Kayak gitu enggak tahu. Tapi ada juga yang seperti tadi. Sanad kita bahas. Tapi yang tadi agak berat sedikit. Ya. Kalau mau ringan cuman kita sebut Sulaiman bin Mihran itu Al-Amash lahir sekian begini gitu. Itu aja. Itu yang ringan. Tapi kalau yang agak berat tadi kita buka ini. Buka Mustad Ahmad. Itu baru Mustad Ahmad doang. Belum kitab-kitab induk hadis lainnya. Makanya pengen kelak mudah-mudahan Allah berikan kita semua rezeki. Karena pengen nanti punya maktabah perpustakaan ya. Pengen nanti kajian hadis itu nanti kita buka-buka kitab. Antum buka langsung kayak gitu. Antum cari kitab ini, cari kitab ini. Antum buka, masa itu baru itu, top. Iya, pusing-pusing. Tapi nikmat.
Allah, antum kau belajar ilmu hadis pusing-pusing nikmat insyaallah taala. Dan ada kedekatan dengan salaf, ada kedekatan rohnya, ada dapat ya insyaallah. Walhamdulillah rabbil alamin. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.